Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi dengan saya Giva. Nah, jadi pagi hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk melihat kegiatan kelas 7 dan kelas 8. Nah, kebetulan pagi hari ini kelas 7 dan kelas 8 sedang melakukan kegiatan cooking class. Bagaimana kegiatannya? Ayo kita lihat bersama-sama. Kamis 5 September 2019, siswa-siswi SMP Alam Duri mengadakan kegiatan cooking class. Kegiatan cooking class ini merupakan salah satu bagian dari pilar bisnis. Di sini, para siswa-siswi dibimbing oleh Pak Rizky dan Bu Laila selaku wali kelas kami. Para siswa-siswi dibagi dalam beberapa kelompok. Ada yang berkreasi masak nasi goreng, ayam geprek, sosis goreng, ada juga kentang goreng. Nah, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Seru kan kegiatannya? Saya Giva, Sari Media melaporkan. Sampai jumpa.